Ya, Pak. Bisa jalan, Pak. Pada hari ini di pemerintah Kota Serang, di Pemkot, mengadakan kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba ya. Kemudian pada hari ini tes urin untuk eselon 3 dan 4. Kemarin eselon 2 sudah di tahun 2021 kemarin, semua eselon 2 sudah di tes urin ya, kalau tidak salah itu semuanya negatif. Kemudian eselon 3 dan 4 ini dari target 100 orang hari ini baru 39 orang. Oh, 150 orang. Ini baru hadir 39 orang ya, mudah-mudahan sampai jam 12 mencapai 150 ya Bu ya. Hasilnya negatif semua ini. Strip 2 itu negatif. Alhamdulillah ini dari 39 sudah tidak ada yang positif. Kemudian program ini dilaksanakan tiap tahun oleh BNN yang dilaksanakan di semua pemerintah kabupaten kota. Kemudian tahun kemarin sudah, tahun ini baru peruntukannya eselon 3 dan 4 dan dewan ya. Dewan akan tetapi dewan pada hari ini paripurna. Ya nampaknya dewan belum bisa hadir, ya mudah-mudahan setelah paripurna bisa ke sini. Ya sekarang ini eselon 3 dan 4. Eselon 3 dan 4. Jadi mudah-mudahan semua kepala OPD nanti Pak Sekda di ini Pak Aben, Pak Sekda suruh WA di grup untuk hadir di tes urin ini.